Lima kawanan curanmor yang sering beraksi di wilayah hukum Polres Bungo berhasil diringkus kepolisian Polres Bungo. Kelima pelaku merupakan warga dusun Tanah Bekali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena berusaha melawan dan kabur saat dilakukan penangkapan. Anggota Jatanras Satreskrim Polres Bungo berhasil mengamankan 5 pelaku pencuri kendaraan bermotor yang sering meresahkan masyarakat. Kelima pelaku diantaranya Mursalin bin Ismail 25 tahun, Ade Putra bin Saiful Bahri 18 tahun, Zuhendri bin Yusuf 27 tahun, Yudi Chandra bin Sobirin 20 tahun, serta Wawan Kurniawan bin Syargawi 20 tahun. Kelima pelaku merupakan warga Tanah Bekali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Trisaksono Puspo Aji melalui Kasat Reskrim AKP Hendra Wijaya Manuru mengatakan, penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pencurian sepeda motor dan tindakan pencurian di desa tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan mendapatkan informasi bahwa salah seorang pelaku yakni Mursalin berada di dusun Tanah Bekali. Setelah pelaku dan barang bukti diketahui keberadaannya, tim Jatanras Satreskrim Polres Bungo langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pada saat diamankan, Mursalin berusaha melakukan perlawanan terhadap polisi dan berusaha untuk melarikan diri. Dengan terpaksa, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur, yakni melumpuhkan dengan timah panas. Tidak butuh waktu lama, tim Jatanras Polres Bungo berhasil mengembangkan perkara tersebut dan mengamankan 4 orang pelaku lainnya. Barang bukti yang berhasil disita yakni 5 unit sepeda motor, uang jutaan rupiah, handphone, notebook, televisi, rokok, buku tabungan, serta barang hasil curian lainnya. Kelima pelaku kini meringkuk di jeruji besi di Mapolres Bungo guna penyidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Bungo menyebut aksi pelaku dilakukan di 9 lokasi yang ada di Kabupaten Bungo. Untuk itu, Polres Bungo mengimbau kepada masyarakat Bungo jika ada yang merasa kehilangan sepeda motor untuk datang mengecek Mapolres Bungo dengan membawa surat-surat kendaraan. Di mana tersangkanya ada 5 yang kita amankan tadi malam, kita kembangkan sampai subuh hari. Adapun tersangka ini cukup lain daripada yang lain, karena tersangka, baik tersangka pelaku maupun teman-temannya 480 penanda juga, ini satu dusun di wilayah Bungo, tepatnya di dusun Tanah Bekali itu ada di daerah Kecamatan Tanah Sepenggal. Jadi modus mereka ini ada terdapat 9 TKP baik di wilayah Polsek Kota dan di wilayah kita. Pada intinya ini spesialis curat, mencongkel rumah, ruko, kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada di dalam, terutama sepeda motor. Sepeda motor sementara yang sudah diambil dari Ilham, Jek TV melaporkan.